pisang merupakan sumber makanan yang kaya akan nutrisi seperti vitamin C, vitamin B6, serta potasium yang tinggi. Selain nutrisi, tekstur lembut pisang membuatnya menjadi salah satu makanan yang ideal untuk memperkenalkan makanan padat kepada bayi. Konsistensi pisang yang lembut juga membantu bayi yang baru belajar mengunyah dan menelan makanan padat. Satu, sumber energi. Memberikan pisang matang akan menjadi sumber energi untuk si kecil. Bayi dan balita membutuhkan banyak tenaga karena mereka terus bergerak. 2. Bagus untuk pencernaan. Pisang mengandung serat khusus bernama pektin yang bisa mencegah masakah pencernaan. Konsumsi pisang memberikan rasa kenyang sehingga anak tak butuh camilan lain. 3. Baik untuk tulang dan mata. Pisang kaya akan potasium yang membantu menetralkan sodium. Anak yang mengonsumsi pisang secara rutin lebih besar kemungkinan terhindar dari masalah tulang dan mata. 4. Mencegah anemia. Moms harus memberikan makanan dengan kandungan zat besi untuk memproduksi sel darah merah agar terhindar dari anemia dengan memberi pisang karena memiliki kandungan zat besi. 5. Meningkatkan kinerja otak. Pisang menjadi bahan bakar yang penting untuk pertumbuhan otak anak. Kandungan potasium membantu sirkulasi darah dan meningkatkan konsentrasi si kecil.